الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kepada kita semua, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita bisa berkumpul bertepatan dengan hari Jumat, hari yang berkah, di bulan yang berkah, bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita dambakan perjumpaannya, kita doakan untuk kita bisa berjumpa dengannya, dan hari ini Allah hantarkan kita sampai ke bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semoga kumpulnya kita di tempat ini, di rumahnya Allah, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, menjadi sebab Allah telah kumpulkan kita semua, bukan hanya di dunia, tapi juga telah hingga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, umatnya yang senantiasa beriman. Mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Semoga kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hakikat disyariatkannya puasa kepada orang beriman. Sekali lagi, orang beriman, bukan orang Islam. Karena Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru adalah orang-orang beriman. Karena orang Islam belum tentu beriman. Ada orang Islam yang fasik, ada orang Islam yang munafik, dan yang diseru oleh Allah adalah orang-orang Islam yang beriman. Karena ketika iman sudah bersemayam, maka insya Allah syariat itu tidak menjadi beban. Tapi manakala iman belum bersemayam, belum kokoh, apapun syariatnya, jangankan puasa, harta apalagi nyawa, itu merupakan beban yang luar biasa. Oleh karenanya, hakikat puasa menjadikan kita mudah-mudahan menjadi orang beriman, di-upgrade iman kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu, apa sebetulnya takwa itu? Takwa itu menurut para ulama adalah taat tanpa maksiat. Takwa adalah taat tanpa maksiat.
Kalau orang masih taat, orang taat tapi dia masih maksiat, berarti dia belum takut. Maka Ramadan ini Allah menyiapkan kita untuk kita bisa menjadi hamba-hambanya yang taat. Kalaupun ada maksiat, ya coba kita kurangi di bulan ini, kita latih. Lalu ketika kita disiapkan bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maka dengan cara itu kita belum bisa menghadirkan, melatih diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka dengan cara apa lagi Allah menyiapkan kita menjadi hamba-hambanya yang taat. Hadirin sekalian, menjadi hamba Allah yang bertakwa itu banyak keutamaannya. Allah sebutkan di surah Al-Qalam, yang pertama adalah orang bertakwa itu, manakala dia sudah menjadi orang bertakwa, yang pertama dia akan mendapatkan solusi atas berbagai macam problematika kehidupannya. Wa yaj'al lakum makhrajan, dikasih jalan keluar, dikasih solusi atas masalah kehidupannya. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan yang ketiga, wa yaj'al lakum min amri yusra, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya, apa urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya jadi orang yang bertakwa. Kemudian yukaffir anhu sayyi'ati, manakala ia punya kesalahan, Allah tutup kesalahannya. Manakala ia punya dosa, Allah ampuni dosanya. Dan kemudian Allah lipatkan gandakan pahalanya. Wa yu'tihi lahu ajran, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah lipat gandakan pahala amal saleh kita. Hadirin sekalian, orang bertakwa itu bukan orang yang dia bebas dari dosa, bukan orang yang gak punya salah. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ketika Allah mengatakan di surah Al-Imran ayat 133, karakteristik orang bertakwa adalah dia bersegera menuju ampunan Allah manakala ia melakukan kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Bersegera menuju ampunan Allah. Salah langsung minta ampun, berbuat salah minta ampun. Karena apa? Akan Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan teladan kita yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Menjadi pemimpin di surga, itu senantiasa meminta ampun, bertobat kepada Allah, tidak kurang dari 100 dalam sehari. Lalu kita siapa? Nabi bukan. Kesolehan kita jauh luar biasa untuk kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali, itu saja sudah berat luar biasa. Oleh karenanya kita ketika di bulan Ramadan ini, target yang harus kita capai adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang dia melakukan puasa di bulan Ramadhan karena iman dan ingin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Pernah juga Nabi ketika naik mimbar, ketika hendak khutbah, beliau pernah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Padahal tidak ada yang berdoa di antara satu pun sahabatnya. Sampai sahabat ketika selesai berkhutbah bertanya, wahai Rasulullah,
tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, padahal di antara kita, di antara kami tidak ada yang berdoa satupun. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Wahai sahabatku, tadi Jibril AS itu berdoa dan aku yang mengaminkan. Di antara doanya yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah celaka umatmu ya Rasulullah. Kecelakaan bagi umatmu Muhammad manakala mereka diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarr. Maka dengan cara apalagi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kita semua manusia yang banyak dosa. Maka bulan Ramadan inilah bulan penuh dengan ampunan. Maka mari kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyebabkan manusia banyak masalah, sakit fisiknya, sakit hatinya. Kalau orang beriman, kacamatanya bukan sebab-sebab yang lain, sebab-sebab dunia. Oh dia salah makan, oh dia salah pola pikir, pola hidup dan sebagainya. Bukan, kacamata orang beriman, ketika sakit kita yakin ada obatnya, ketika masalah kita yakin ada solusinya. Dan harus yakin. Satu lagi, ketika sakit dan masalah itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena dosa dan maksiat. Pernah satu ketika Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dilanda kekeringan yang teramat panjang. Hujan tak kunjung datang sampai kaumnya Bani Israel mengeluhkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, sampaikan kepada Tuhanmu, ada apa gerangan hujan belum diturunkan kepada kita semua? Pasokan air kita sudah hampir habis. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, ada apa gerangan ya Rab hingga hujan belum kau turunkan? Maka Allah menjawab, wahai Musa, alasan aku belum menurunkan hujan kepada kalian adalah karena di antara umatmu ada satu orang hadirin, gak banyak, ada satu orang yang dia senangnya bermaksiat dan berdosa kepadaku. Gara-gara dialah aku enggan menurunkan hujan kepada kalian. Kerusakan dosa luar biasa. Satu orang penyebabnya, satu umat merasakan dampaknya. Lalu bagaimana ketika ada satu rumah, personilnya, anggota rumah itu senantiasa senangnya berbuat dosa dan maksiat, apalagi dilakukan oleh kepala rumah tangga? Maka rumah itu dipastikan jauh dari keberkahan. Yang ada adalah masalah demi masalah. Maka ketika sudah seperti itu, tidak ada satu jalan keluar kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa akhirnya mengumpulkan semua umatnya. Wahai umatku, berkumpul semua, duduk semuanya. Baru saja Allah menyampaikan kepada yang senangnya berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Gara-gara dialah Allah enggan menurunkan hujan kepada kita. Maka yang merasa pelakunya silakan berdiri. Semuanya berdiri. Apalagi yang merasa pelaku. Apa yang dilakukan oleh si pelaku itu? Dia gemeteran ini. Dia gemeteran ketakutan. Ya Allah, saya enggak tahu ya Allah, kalau dosa yang saya lakukan itu dampaknya sampai seperti ini. Bukan cuma saya yang merasakan, tapi semua umat itu merasakan dampak dari dosa saya ya Allah. Ya Allah, saya enggak tahu ya Allah, saya enggak paham ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya bertobat kepada-Mu ya Allah, saya tidak akan mengulangi ya Allah, saya janji ya Allah.
Saya malu ya Allah kalau sampai Nabi Musa tahu. Saya malu kalau sampai umat ini tahu ya Allah. Maka hadirin, seketika itu juga langit menjadi gelap, hujan langsung turun. Yang bingung Nabi Musa, kenapa kok hujan sudah turun padahal belum ada yang mengaku? Maka Allah mengatakan, wahai Musa, orang yang senantiasa berdosa dan bermaksiat kepadaku, pelakunya itu sudah bertobat kepadaku. Dia sudah minta ampun kepadaku. Dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka aku ampuni dia. Aku terima tobatnya dan aku tutupi semua kesalahannya. Engkau enggak perlu tahu siapa orang. Hadirin, begitu dahsyat efek kerusakan dosa dan maksiat. Dan begitu juga dahsyatnya efek dari tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat itu adalah solusi. Ketika orang senantiasa bertobat, dia salah, segera minta ampunan kepada Allah. Maka mudah-mudahan itulah golongan orang-orang yang senantiasa menjadi hamba-hamba Allah, yang ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan ini Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita, Allah bimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berbeda dari bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Ketika kita selesai bulan Ramadan ini, Allah menjadikan kita menjadi manusia-manusia, bukan hanya manusia-manusia yang beriman, tapi juga manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia melakukan kesalahan senantiasa dia bertobat. Bahkan tobat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bermanfaat bukan hanya buat pribadi, tapi juga buat pasangan, buat keluarga, dan buat orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadhi al-hajat, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah ya rahmanir rahim, ya ghafurur ya rahim, ighfir lana ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Ampuni ya Allah dosa-dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan keluarga kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa taat ya Allah, jauh dari maksiat ya Allah. Hamba-hamba ya Allah yang diampuni dosanya ya Allah. Jangan kau wafatkan kami ya Allah sebelum kau ampuni kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal 'alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma arhamna fi Ramadan. Allahumma ighfir lana fi Ramadan. Subhanallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا